kasih kepada rekan Bapak dari dosen Unja sudah membantu kami untuk membuka boleh dibilang misteri naskah lah naskah. Terutama kajian sejarah hari ini menjelaskan bahwa ada tulisan yang menjelaskan tentang itu. Untuk kita bisa menganalisis lebih jauh kira-kira berapa usia dari dokumen ini. Nah, mulai dari ada dua dokumen tadi yang kita dapatkan dari bambu tadi. Jangan lupa tonton Ebit MR channel. Jangan lupa subscribe. Iya. Yeah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua pemirsa Ebit MR channel. Kali ini Ebit MR channel akan melihat naskah kuno naskah di dalam bambu zaman dulu. Nah, kali ini kemarin video sebelumnya, tonton aja video sebelumnya kita sudah lihat. Nah, sekarang ini kita akan lihat dan sekaligus membuka dan meneliti naskah kuno tersebut. Naskah kuno tersebut perkiraan tahun 1800 dan bersama saya itu ada dos pakar sejarah dari Unja, Pak Nirwan, dan temannya yang dari dosen kimia. Nah, nanti mereka berdua akan meneliti langsung naskah kuno tersebut. Bagaimana bacaan atau tulisan di skrip manuskrip di naskah kuno tersebut, nanti kita ikutin aja channel kita dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Terekam lah. Dulu untuk pertamanya itu konsumsi kita ini yang ada dulu. Terus nanti kalau seandainya mau kita apa dan masuk tujuan nanti seandainya bisa kebaca sama kita, nanti kita tindak lanjuti juga lah kan itu. Terus, namun tujuan kita ingin tahu mengungkap apa sebenarnya isi naskah ini. Betul. Kan itu kandungannya apa dalamnya kan itu. Kita niat kita ya dalam arti tidak untuk ada hal-hal lain. Yeah. Bukan magic, bukan untuk mengejar kematerian, cuma ingin kita ingin tahu dikarenakan bagi kami terbeban bagi kami apa isi kandungannya aja dulu kan yang ingin kami tahu untuk apakah tambo atau silsilah keturunan atau adalah semacam kisah-kisah perjalanan proses kedatangan orang-orang yang bermukim berdiam di daerah Tungkal ya. Atau semacam ada wejangan-wejangan yang lain gitu kan. Kalau memang sudah sepakat yang saya anggap jadi tua dan juga orang tua kami ya bapak dan paman yang ada ya saya mengikut ya. Ini tuh yang penting kita tetap kembali pada tujuan diri kita kan memang murni untuk ya memang menggali apa isi naskah itu sendiri kan itu sebatas pengetahuan kita dan kemampuan kita kan itu jadi biar hanya disaksikan lah iya. Selaku anak kan karena bapak orang tua masih ada kan izinnya orang tua kan itu kan jalan mana menurut keterangan dari bapaknya kan bapak ini dari bapaknya dari bapaknya lagi kan itu betul. Itu kan itu jadi saya pun tidak berani juga serta merta langsung nyelonong kan itu kan itu kalau iya. Memang bapak mengatakan sudah boleh dan juga paman ini iya. Pun sudah juga boleh kami selaku anak sama adik itu ya cuma itu ya kalau mereka sudah merestui dan sudah sama setuju dan juga dengan niat kita yang saya bilang tadi niat ya memang tidak ada tujuan-tujuan tertentu ya. Untuk murni memang mengungkap apa isi naskah itu sendiri ya, ya. Itu jadi jangan penuh tanda tanya lagi lah kan itu. Itu kok bisa diteliti kok bisa dibaca ya kita baca kok bisa diteliti lebih lanjut kita teliti thank you.
pelembar atau gimana nyatu? Ini digulung ya pak? Digulung ya? Digulung bang. Udah berusaha deh satu. Jadi dia. Berarti harus satu-satu ya, dibentangin satu-satu. Bentang satu-satu. Pakai urutan nggak apa-apa. Apa udah teliti orang-orang ini katanya. Ini bakal keluar nih akunya. Padahal aku cuma tulis kemarin tuh katanya sejarah-sejarah nih lah. Macam-macam nih anak-anaknya, anak cucu aku nih gitu. Gimana bisa kita ini Pak Nadi, kalau apa? Kita bisa menghitung berapa lama usia ininya. Bisa nanti ya? Bisa. Berapa puluh tahun? Tapi kebetulan di Sumatera itu enggak ada kan, di Unan kemarin juga kami coba tanya itu enggak ada labnya. Di Unan enggak ada juga ya? Yang ada itu di terdekat itu di Batan Pak. Batan itu di Jogja. Oh Jogja ya. Jadi dia memang khusus lab yang lab nuklir namanya. Jadi dia itu bisa menghitung berapa usia usia dari, kan dia pakai karbon ya Pak, jadi karbon yang isotop namanya Pak. Jadi kita bisa menghitung berapa kadar karbon sekarang, berarti dia setengah dari yang dulu gitu nah. Jadi bisa kita hitung berapa usianya gitu. Ini apa dong? Petang dulu lah. Nampak dulu yang lawan tuh. Iya. Persebaran dulu lah. Pensil ya Pak. Ini pensil zaman dulu. Tulis pensil ya, ke pensil. Iya. Kali ini pasang aja. Jadi bambunya lebih. Itu burung itu kan bapak nanti ya burung. Dado, dado, dado. Burung dari asal lah. Enggak, ini kayaknya cuman apa namanya? Ada tulisan itu dalam itu kandungannya. Itu kayak bungkusan galau, juga tuh. Tulisan galau. Ya tulisan juga tuh, hati-hati juga tuh.
penelitian naskah sejarah Melayu punya Datuk Kades Tanjung Paku. Tadi dari hasil penelusuran apa pengamatan tadi gimana tuh Pak, kesimpulan atau pandangan Bapak tentang setelah kita lihat sama-sama tulisan manuskrip yang ada di tambo dalam bentuk bambu tadi, kita lihat secara fisik bentuknya ada sebagian yang sudah mulai rapuh yang secara tidak langsung sulit untuk disatukan material-materialnya. Kemudian di sebagian yang lain itu masih bisa kita lihat secara fisik materialnya. Kemudian kalau untuk ditindaklanjuti sebagai sebuah penjelasan kesejarahan di wilayah Merlung, terutama desa Tanjung Paku, itu masih harus kita pelajari dalam kajian filologinya. Kemudian dari hasil ini saya kira dapat kita simpulkan bahwa pengaruh dari Islam, salah satunya Johor, itu masuk ke wilayah Tungkal hari ini. Dan generasi sekarang harusnya menyadari itu sebagai sebuah hasanah yang mau tidak mau kita harus pelajari, mau tidak mau kita harus mengambil pemahaman yang membuat jati diri suatu daerah atau suatu wilayah itu nampak, bukan di tataran yang hanya mengetahui tetapi tidak ada dasar. Jadi secara tidak langsung gambaran tulisan ini memberi andil bahwa sebuah wilayah yang sudah dilalui oleh orang-orang terdahulu sudah ada nampak jejaknya. Terutama kajian sejarah hari ini menjelaskan bahwa ada tulisan yang menjelaskan tentang itu. Saya terima kasih banyak kepada Kepala Pak Kades Tanjung Paku yang beserta orang tua, paman memberikan kami kejelasan untuk memperkuat penjelasan sejarah wilayah masyarakat di Merlung, terutama di desa Tanjung Paku, bahwa apa yang dilakukan selama ini oleh orang-orang terdahulu itu tercatat dalam sejarah, tercatat dalam bukti sejarah dalam bentuk tulisan. Dalam hal ini mereka simpan dalam kearifan lokalnya itu dalam bentuk tambu bambu, dan dan isinya kita lihat bahwa hasanah tentang masyarakat, kebudayaan, dan tentang keagamaan dan struktur pemerintahan pun, baik masyarakat ataupun struktur keagamaannya, itu jelas sekali di sini. Itu dari hasil pengamatan, observasi, dan hipotesis sementara untuk menjelaskan tulisan-tulisan yang sudah kami baca. Itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, jadi kita sudah minta izin kepada Pak Kades dan juga kepada keluarganya untuk membawa beberapa sampel ya, membawa beberapa sampel untuk kita bisa menganalisis lebih jauh kira-kira berapa usia dari dokumen ini. Nah, mulai dari ada dua dokumen tadi yang kita dapatkan dari bambu tadi. Yang pertama, dokumen pertama tadi yang kita lihat, dan kemudian dokumen yang kedua. Nanti kedua dokumen ini akan kita uji karbon isotopnya untuk kemudian kita bisa lihat berapa kira-kira prediksi usianya. Jadi nanti menggunakan radioisotop C14. Jadi nanti bisa kita lihat dari rumus waktu paronya. Jadi kita nanti bisa mengkalkulasikan kira-kira berapa kemungkinan usia dari tulisan ini. Sehingga nanti harapannya ini bisa menjadi puzzle yang kemudian kita bisa teruskan untuk bisa mendapatkan titik terang ya, dan bagaimana kajian filologinya yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih kepada rekan Bapak dari
dosen Unja sudah membantu kami untuk membuka boleh dibilang misteri naskah lah naskah ini. Jadi kami diperbantukan tadi untuk menganalisa dan juga mengkaji apa dari isi naskah itu. Ternyata ada sebagian dari isi tulisan-tulisan itu yang tidak bisa kita baca ataupun belum bisa kami pahami kan itu. Jadi untuk itu harapan kami kepada bapak-bapak yang datang tadi, yang kami anggap ya membidangi ataupun ahli untuk bisa membaca ataupun nanti mengetahui apa makna dan yang terkandung dalam tulisan ini. Jadi besar harapan kami nanti apapun hasil dari nanti setelah dibacanya itu bisa untuk kami pedomani. Dalam arti kami pedomani itu apakah ada di situ tersirat pesan atau amanat atau semacam nanti amalan-amalan kok baik itu bisa kami ya pergunakan dengan semestinya gitu. Jadi saya juga mungkin mewakili dari keluarga besar Datuk Haji Aroni, yaitu bapaknya dari bapak saya atau kakek dari kami. Jadi bisa memahami lah, bisa memahami dan juga bisa mengetahui kami kalau untuk keturunan itu silah atau tambo keturunan itu bisa kami lebih tahu siapa keluarga kami dan keluarga yang di mana sekarang keberadaannya kan itu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dan juga nanti kami berharap kepada bapak-bapak yang sudah sudi untuk datang ke sini jauh-jauh ke desa saya, besar harapan kami itu nanti bisa melakukan mitra ataupun berkelanjutan nanti bukan di batas ini saja dan penggalian sejarah kami itu terusnya juga nanti di desa Tanjung Paku dan juga desa Badang, dikarenakan saya ini keturunan di satu sisi masih ada keturunan Badang dan keturunan Tanjung Paku. Tuh. Sekian dari saya, terima kasih. MR channel, always sharing the high quality oriented. Don't forget to subscribe, like, and sharing. Thank you.